warga Dusun Karang Kepanjen, Kelurahan Trimulyo, Kapanewon Sleman, Yogyakarta, mengikuti sosialisasi pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada 9 November 2021. Sosialisasi di Serambi Masjid Al-Amin Karang ini menjadi transfer pengetahuan bagi warga Karang. Karman dari DLH Sleman memaparkan pentingnya pengelolaan lingkungan ruang terbuka hijau RTH dan wawasan Go Green. Ini wajahnya di warga itu, oh ya, barang kita minta itu aja. Kamu bisa nyarikan ke kerja ada apa ya? Kayak gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi artinya nggak ada yang dipulihkan sebenarnya dari kita sebenarnya. Yang penting mungkin bagaimana prosesnya, bagaimana kebutuhannya, paling jelasnya diberikan pembahasan seperti itu. Ya, jadi ya, jadi insya Allah nanti sebelumnya, Kepala Jabatan Kemakmuran Kapanewon Sleman, Nur Brahmantio, memandang perlu sosialisasi ini bagi warga Karang yang tengah membangun desa wisata Karang Sleman, sebuah desa wisata yang ramah lingkungan atau Go Green. Peraturan Menteri Dalam Negeri 650 sampai 658 terkait dengan kegiatan persampahan. Tetapi karena paduan Karang Kepanjen Karang ini ingin sekali menjadi desa wisata dan kayaknya juga mendukung untuk kegiatan desa wisata, sehingga banyak warga dari Karang yang menginginkan untuk diberikan informasi ataupun sosialisasi terkait dengan ruang terbuka hijaunya. Mungkin Nur Brahmantio adalah salah satu tokoh yang selalu melakukan pendampingan terhadap warga Karang dalam merintis desa. RTH di Karang terbagi dua jenis, RTH publik dan privat. RTH publik terhampar sepanjang sepadan Kali Sempor. Sedangkan RTH privat meliputi sawah atau alas, kebun, dan halaman. Sepanjang sempadan Kali Sempor ini akan menjadi salah satu bahan garapan warga Karang untuk dijadikan salah satu daya tarik wisata. Karman memaparkan permasalahan lingkungan mulai dari penurunan daya dukung sampai pencemaran lingkungan. Karman juga menjelaskan fungsi dan manfaat RTH. Untuk memaksimalkan fungsinya, dia menayangkan foto-foto taman di kampung dan RW yang pernah dikunjunginya. Dia memberi contoh pemanfaatan RTH privat berupa kebun atau halaman rumah, yakni sebagai apotek hidup dan warung hidup. Kepada warga Karang, Karman mengharapkan munculnya inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan pot. Jalur misalnya Maguwo, Pak. Oh, dulu kan buat
sekarang halaman-halaman sekarang habis. Masuk lagi ke Jebang, Mas. Dulunya banyak sekali bangunan. Masuk lagi ke ini, ke Jalan Kalina. Hanya ini lah, Jalan Jogja kembali, ayat atau coba ya. Begitu pedulinya mereka tetap itu ya. Bukannya di depannya bangunan, malah dia masuk di depannya. Orangnya juga ada langkah-langkah. Dari Jogja ke Cina, Mas. Sampai ke pasar. Itu kalau dihitung berapa poin hanya di Munjali loh satu setengah. Karena memang dari programnya saya sendiri setiap tahun itu ada program penanaman pohon di sepanjang jalan itu ada penambahan pewarga juga. Video ini di kapal hewan Sleman ini mendapat jatah dua tempat. Yang pertama ada di Karang Sini, Limun. Asri terjun, tetapi tidak salah apabila kita juga akan selalu meningkatkan kedua keasrian dari adanya ruang terbuka hijau. Amit. Usai pemaparan, Karman menyempatkan meninjau jalur hijau, sempatan kali sempor, bahkan membuat videonya. Sehari kemudian, sosialisasi dari DLH ini disebarluaskan kepada seluruh warga. Dengan lingkungan ibu jabat sebatas yang sama mungkin